Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan share kegiatan aku merapikan dan beresin taman mungil depan rumahku. Di video sebelumnya kan aku ada memanggil bapak tamannya untuk memotong pohon salam, terus mangkas habis tanaman pisang hias, dan juga nanam rumput gajah, kemudian pindahin kaktus. Niatnya sih kalau sekarang mau aku kerjain sendiri aja. Nah ini dia teman-teman, kondisi taman dan juga teras aku sebelum di makeover. Masih kelihatan berantakan banget ya. Jadi sekarang rencananya aku mau repotting, terus cek tanaman yang udah pada layu, ambilin daun kering, tambahin batu koral, beresin halaman, dan masih banyak agendanya. Tapi sebelumnya nih aku mau kasih lihat progres foto taman aku dari dulu banget pas awal aku pindah ke rumah ini sampai hari ini yang udah rame banget sama tanaman. Karena memang aku sama suami memutuskan untuk tetap punya lahan di depan rumah, jadinya punya taman kecil ini sebagai resapan air hujan dan juga area penghijauan di rumah. Dan sekarang saatnya aku untuk repotting tanaman, tapi sebelumnya pakai sarung tangan dulu supaya tanah dan kotoran gak langsung menyentuh tanganku. Apalagi kalau nanti ada ulet atau binatang, aduh ngeri deh aku. Teman-teman ada yang berani gak sih sama binatang kayak gitu? Nah ini aku punya Monstera Deliciosa ya, yang banyak akar anginnya. Terus ini ada Pilomican yang batang daunnya juga udah panjang banget, siap untuk dicacah lagi. Bisa dengan water propagasi seperti tadi ya. Tuh kayak gini bentuknya. Lalu ada Pilo Brazil, ini juga kemarin abis aku pindahin ke pot putih ini. Kemudian ini aku punya Monstera lagi yang rencananya mau aku kasih ke saudaraku.
Dan lanjut, aku punya skin dapsus. Ini bentuk daunnya bagus ya, aku suka banget. Soalnya di daunnya itu ada motif yang berwarna silver kayak gini. Cakep banget ya. Lanjut, ini aku juga punya Ficus stringolaris atau biasa disebut beringin kupu-kupu. Bentuk daunnya unik, yaitu segitiga dan warnanya juga cantik banget dengan warna dasar hijau yang di bagian tengahnya terdapat pecahan warna variegata yaitu warna putih. Ini juga favorit aku. Dan kemudian ada Syngonium Pink, ini warnanya kesukaan aku banget. Akarnya udah sampai nembus ke bawah pot dan rencananya mau aku pindahin ke pot yang lebih besar. Terusnya ini aku punya pilo Brazil lagi, rencananya akan aku kasih ke teman atau saudara. Dan kemudian ini aku punya Syngonium lagi, tapi ini bukan yang tadi warna pink ya, ini yang biasa. Ini juga udah nggak terawat ya, soalnya dia ini tanaman merambat. Seharusnya ini aku pakein turus atau tiang sebagai penyangga dia. Nanti deh aku benerin ya. Nah, aku juga ada nih tanaman yang lagi hits pada masanya. Dulu aku beli pas mereka pada masih kecil-kecil, jadi murah. Ada aglonema yang merah dan juga nih aglonema neon. Oh iya, aku tuh kalau beli tanaman yang gak mahal-mahal banget, soalnya kan sayang ya kalau mati. Seperti inilah keadaan taman aku sekarang yang lagi super duper berantakan banget deh. Aku bingung nih harus mulai dari mana, hiks. Oh iya, kalau teman-teman di sini suka sama tanaman hias juga nggak? Ada tanaman apa aja di rumah? Boleh share yuk di kolom komentar. Aku juga dulunya hanya punya beberapa tanaman aja. Dan tanaman pertama aku adalah monstera sebelum hits banget kayak sekarang ini. Jadi monstera yang sekarang di rumahku tuh awalnya cuma segini nih. Nanti aku kasih fotonya ya. Dan lagi dulu kan aku juga kerja, jadi merawat tanamannya masih ribet. Dan sampai sekarang ini tanaman aku jadi banyak terus variatif karena aku juga meyakini ya bahwa tanaman juga makhluk yang hidup. Jadi kalau kita merawat tanaman dengan kasih sayang, insya Allah pahala untuk kita ya. Amin ya robbal alamin. Aku juga sering ngajak ngobrol tanaman loh, apalagi kalau pas dia udah layu mau mati gitu kan, aku semangatin sambil nyiramin. Masya Allah, berangsur tumbuh lagi tanaman aku, alhamdulillah ya. Dan kembali lagi ke taman ya. Ini aku lagi sebarin batu koral. Sebelumnya di sini ada rak kayu tapi aku buang karena udah lapuk, sering kena hujan dan jadinya rusak deh. Sekarang akan aku taruh batu koral aja dan di atasnya diletakkan beberapa tanaman hias. Setelah selesai beberes tamannya, pot-pot tanaman ini aku kembalikan ke tempat semula, yaitu di dalam raknya. By the way, aku tuh suka banget sama monstera dan sekarang lagi memperbanyak tanaman ini. Nah, seperti ini ya, aku baru aja pindahin ke pot yang ini, cuma tadi nggak sempat kerekam. Dan sekarang tanaman ini lagi muncul tunas baru, happy banget deh. Untuk tanaman yang aku letakkan di rak, tadi beberapa udah ada yang aku sebutkan ya. Oh iya, di rak sini juga ada Monstera dan Sony atau yang biasa disebut janda bolong, juga ada Anthurium. Kemudian bergeser ke sebelahnya, di sini ada pohon salam yang menaungi beberapa tanaman yang ada di taman aku. Lalu di bawah sini aku letakkan juga ada standing platter yang menempatkan 3 pot besar, yaitu di sini paling bawah adalah Monstera janda bolong atau yang disebut tadi Adan Sony. Dan yang kemudian di tengah ini adalah karet kebo Ficus elastica ya namanya ini. Dan kemudian ini ada Alocasia Amazon atau yang biasa disebut keladi tengkorak ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu lebih jelasnya, mohon maaf ya kalau aku ada salah dalam penyebutan nama tanaman atau nama latinnya. Dan kemudian di bawah pohon salam persis aku tanam juga ini daun pandan. Dan lanjut, ini sekarang kita udah beralih ke pot gantung yang tadi barusan aku bikin. Ada 3, yaitu ada Siri Enjoy, ada Skin Dapsu, Siri Gading, dan juga Pilo Michan. Kemudian ini tanaman yang di pojok yang paling menarik perhatian ya, Monstera Deliciosa yang aku tanam di tanah.
sekarang udah gede-gede banget nih kayak gini. Lalu di bawahnya ada tanaman kaktus. Di sini aku punya kaktus koboi dan kaktus centong yang tadinya udah besar dan tinggi banget. Akhirnya aku potong dan taruh di pot seperti ini. Dan lanjut bergeser ke sebelahnya, aku punya wall grid yang digunakan untuk gantungin pot-pot. Di antaranya ada tanaman spider plant, sirih gading, dan juga hoya compacta. Untuk sirih gadingnya, karena dia sudah menyentuh tanah, jadi daunnya bisa lebar dan besar seperti ini ya. Lalu di sampingnya aku letakkan lagi standing planter untuk menaruh berbagai macam tanaman philodendron. Di antaranya ada pilo jari, pilo lemon, dan pilo brikeli. Oh iya, untuk luas taman dan juga teras aku adalah sekitar 3x3 meter ya teman-teman. Dan untuk atapnya di bagian taman tidak ada kanopinya. Jadi kalau hujan pasti akan langsung basah ke sini. Dan seperti inilah hasil taman bunga depan rumahku. Meskipun kecil, tapi kita buat dengan hati akan terasa nyaman. Duduk santai di teras sambil nikmatin keindahan tanaman bisa banget bikin kita happy loh. Sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan ya. Sampai berjumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.